Assalamualaikum, apa kabar semua? Kali ini saya mau kasih tips buat kalian khususnya pengguna Supra GTR 150 supaya joknya itu nggak keras. Karena seperti yang kita tahu, jok Supra GTR ini terkenal keras. Bagaimana caranya supaya empuk dan nyaman? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, jadi bagi sebagian besar pengguna Supra GTR ini biasanya mengeluh joknya itu keras. Selain keras, dia juga licin, jadi gampang merosot ke depan. Posisi duduknya pun seperti kita tuh terhalang sama pembatas antara seat belakang dan seat depan, seperti ada penghalang. Jadi menurut saya tuh seperti kurang ke belakang duduknya gitu. Jadi untuk mengatasi masalah itu, hal yang saya lakukan tentu aja memodifikasi joknya ya. Nah, pertama yang saya lakukan itu joknya ini saya beri tambahan busa. Waktu pertama atau waktu masih standar itu joknya ini di sini agak datar, kemudian di sini turun sampai ke sini. Nah, jadi joknya ini saya beri tambahan busa kurang lebih sekitar 3 sampai 4 cm dari mulai depan sini, lalu mengecil ke sini. Nah, yang belakang ini saya pangkas sedikit. Nah, jadi dia seperti landai begitu. Tapi yang belakang cuma sedikit saya ambil gitu. Cuma sedikit. Nah, jadi yang mulai tengah sini sampai di depan sini kurang lebih itu 3 sampai 4 cm saya tambah. Depannya ini jadi agak sedikit ke atas. Biar kalau kita berkendara itu nggak gampang merosot. Itu hal pertama yang saya lakukan. Yang kedua yaitu pergantian kulit jok. Seperti yang kita tahu, kulit jok bawaan Honda itu licin ya, kalau menurut saya. Setiap kita mau mengerem mesti bokong kita tuh ke depan. Apalagi kalau kita boncengan, yang boncengan juga ikut ke depan, udahlah kita sampai sini akhirnya duduknya. Dan itu tentu aja bikin duduk kita jadi cepat panas. Nah, jok seperti apa yang saya ganti itu? Jadi ini joknya bertekstur kulit jeruk, bukan kulit jeruk sih, apa namanya ya? Lebih ke amplas kali ya. Teksturnya seperti amplas kasar. Jadi dia keset, nggak licin, tapi lentur. Nah, jadi berkat penambahan busa yang saya lakukan itu jadi empuk. Joknya jadi tebel. Biasanya kan kalau bawaan Supra GTR itu sampai sini tipis dia. Dengan pemangkasan batas antara seat belakang dan seat depan, akhirnya kita bisa berkendara atau berposisi berkendara secara leluasa. Kita bisa milih duduk di sini atau di tengah sini sesuai apa tekstur tubuh masing-masing. Oh ya teman-teman, jadi maaf kalau proses modifikasi jok ini nggak saya buat videonya, tapi secara garis besarnya seperti itu, mungkin teman-teman pasti paham. Oh ya, untuk merek kulit joknya ini kalau nggak salah itu SB Tech, ya bukan MB Tech ya, jadi SB Tech. Nanti gambarnya saya kasih di sini. Harganya itu murah, mungkin kalau di online itu nggak sampai 50.000. ini karena saya beli di offline di toko terdekat di daerah saya, jadi harganya lebih dari itu. Jadi kurang lebih dari modifikasi penambahan jok sama pergantian kulit jok ini habis biaya sekitar 150. Oke, jadi teman-teman segitu aja yang bisa saya kasih
mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman, khususnya buat pengguna Supra GTR, biar kalau mau jalan jauh nyaman lah. Saya udah nyoba sendiri, posisinya tuh jadi lebih leluasa, tangan kita jadi fleksibel mau ke depan atau ke belakang, jadi posisi berkendaranya jadi nyaman. Nah, setelah saya modifikasi jadi seperti ini teman-teman. Saya teman-teman perhatikan, jadi dia udah nggak ada lagi batas antara jok depan dan belakang, jadi kita bebas lah mau berkendara di depan atau di tengah sini. Kalau saya lebih nyaman di tengah sini karena tangan kita, siku kita jadi nggak terlalu menekuk gitu. Oke teman-teman, segitu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.